Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan Cikgu Hafiz dalam video PDPR. Dan ini ialah merupakan video PDPR transisi tahun 1, modul PDP tema 2, Mari Fikirkan. Dan tajuk video PDPR Cikgu pada hari ini ialah Hari Dalam Seminggu. Dan video ini dihasilkan oleh Cikgu sendiri, iaitu Cikgu Hafiz. Okey, baiklah murid-murid. Tanpa melengahkan masa, sama-sama kita lihat objektif video pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu, objektif kita pada hari ini ialah, cuba lihat kat sini apa dia murid-murid. Kan? Menyatakan hari mengikut urutan yang betul. Okey, jadi murid-murid dapat tahulah. Ni, menyatakan hari mengikut urutan yang betul. Okey, kita tukar warna sikit. Hari mengikut urutan yang betul. Dan dalam video cikgu pada kali ini, cikgu sertakan juga sedikit ulang kaji berkaitan dengan penulisan huruf kecil dan huruf besar dengan menggunakan buku garis tiga. Buku garis tiga nanti cikgu akan tunjuk contohlah buku apa tu. Kan? Jadi cikgu harap semua murid-murid dapat bersedia untuk pengajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan hari. Okey, baiklah murid-murid. Ini ialah senarai hari yang terdapat dalam seminggu. Okey, ayo kita lihat. Iaitu hari apa murid-murid? Ini. Ini ialah hari Isnin. Ini ialah hari Isnin. Hari yang selalu, hari persekolahan bagi negeri Perlis dan sewaktunya lah. Kan? Okey, kemudian ialah hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, baiklah murid-murid. Kalau kita di sebelah sekolah-sekolah yang bersekolah pada hari Isnin, istilah pada hari hujung minggu, kita akan jatuh pada hari Sabtu dan Ahad. Okey, murid-murid. Jadi inilah susunannya, iaitu susunan hari bermula dengan hari persekolahan, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Boleh ulang sekali lagi murid? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Cukup tak 7 hari? Cukup. Nah, dalam seminggu kita ada 7 hari. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu nak ajak kamu kita lihat satu persatu sambil-sambil kita eja. Nah, kita kenal-kenal huruf sikit, sama-sama ulang kaji semula. Okey, ini ialah hari Isnin. Okey, Isnin. Kita nak ejanya, bacaannya macam ni. Dia potongannya di sini, nah. Murid, Isnin. Ini huruf besar, atas ni huruf besar semua. Nah, bawah ni huruf kecil. I-S, Is. N-I-N, Nin. Isnin. Okey, nah murid-murid. Jadi cikgu harap kamu dapatlah membaca bersama-sama. Okey, selepas hari Isnin, hari apa murid-murid? Hari Selasa. Okey, cara bacaannya macam ni. Ni cikgu tolong penggalkan. Selasa. Ni huruf besar atas ni, huruf besar semua. Jadi kamu tengoklah S-E. Ni S-E-S-E-L-A. S-E-S-A. Selasa. Okey, ni huruf kecil. Jadi kamu dapat lihat dah perbezaan antara huruf besar dan huruf kecil. Okey, kena tengok dah. Sekejap lagi cikgu nak tunjuk cara nak tulis menggunakan buku garis tiga. Okey, baiklah murid-murid. Selepas hari Selasa, hari apa? Hari Rabu. Rabu. R-A. 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 B-U-B-U. R-A. R-A. B-U-B-U. Rabu. Ni huruf kecil punya ejaan. Ni tengok A kecil ni. A kecil lah. Ni U, B. Nampak? Jadi kamu dapat beza huruf kecil, ejaan huruf kecil dan huruf besar. Okay. Kenapa cikgu kat sini huruf besar ni kenapa? Kenapa tak tulis huruf kecil? Tak apa, nanti bila murid-murid dah pertengahan tahun atau bulan 7, bulan 8 nanti, murid-murid akan belajar kaitan dengan kata nama khas. Bila kata nama khas kat sini kita tulis huruf besar. Tak apa, jangan bimbang, jangan fikir lagi. Itu nanti kita belajar. Okey, dalam kelas. Okey. Selepas hari Rabu, hari apa ya murid-murid?
hari Khamis. Nak baca dia, dia Khamis. Miss Khamis. Nampak? Ni cikgu penggal kat kamu lah. Tak apalah, terima kasih Khamis. Sebutan dia. Jadi boleh ingat dah ejaannya. Ini ejaannya. Nanti kita dah nak masuk sekolah kan. Nak tulis hari. Jadi boleh tengok video cikgu ni, boleh baca set-set. Apa hari Khamis hari? Hari Jumaat. Jumaat. Ni huruf kecil punya ejaan lah. J ni huruf tetap huruf besar. Jumaat. Okey. Jumaat. Sabtu. Sabtu. Kan dia ada ni. Sabtu. Nampak? Dia dua suku kata lah. Sabtu. Dan. Yang ni ialah hari. Hari apa ni? Ahad. Ahad. Sama lah ni. Nah, ni ejaan huruf kecil dia. Okey. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang cikgu yakin kamu dah tahu dah. Dalam seminggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, sekarang kita nak buat ulang kaji sikit berkaitan dengan penulisan huruf kecil dan huruf besar. Ya, murid. Sebelum tu, okey, cikgu yakin dan percaya semua anak-anak murid cikgu ada buku ni. Kalau buka ada buku garis 3 kita panggil ni. Dia ada, alamak. Dia ada tulis line garisan berwarna merah dan garisan berwarna biru. Bila kamu nak tulis nanti ya anak-anak murid, kita akan tulis macam ni. Kamu lihat sini. Kita akan tulis, cikgu zoom sekejap, kita cuba tengok . Okey, zoom. Okey, kita akan tulis dalam barisan biru ni. Ni. Dia ada tiga line. Kalau kamu lihat nampak nah. Dia ada line yang pertama sekejap . Okey ni, line yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kan? Jadi bila kita tulis, badan-badan huruf ni kena berada di garisan yang kedua. Barisan yang pertama ataupun yang ketiga. Di baris yang pertama atau baris ketiga. Sekejap kita lihat. Okey, jom kita lihat. Okey. Ini ialah kita tengok sekali lalu cara-cara cikgu menulis huruf apa nama? Huruf kecil dan huruf besar. Okey, kalau murid lihat semula, nampak tak? Di situ ada huruf A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nampak? C besar, C kecil. Apa yang murid-murid perasan kat sini? Ingat tak tadi? Cikgu ada tanda baris nombor 1, 2 dan 3. Dan badan ini berada di barisnya kedua. Tu di tengah-tengah baris yang garisan warna biru kalau kamu perasan. Ni cikgu cubalah tunjuk kat kamu. Nampak G besar, G kecil. H besar, H kecil. Okey, seperti anak-anak murid lihat semua. Kalau perasan ada huruf kecil ni dia ada ekor kan. Perasan tak ekor-ekor dia tu ada dekat atas. Okey, kalau kamu lihat sini lah. Tengok ni, ekor dia ada kat atas. Nampak? B kat atas. Nampak? Lepas tu, yang ni kalau huruf besar dia guna dua barisan. Perasan tak huruf besar semua guna dua barisan. Kan? Okey? Jadi murid-murid dapat lihat sendirilah. Nampak? M besar, M kecil. Okey? Jadi, cikgu tunjuk. Cikgu pas sekejap. Okey, kalau kamu tengok, kamu lihat sini. Okey, nampak tak huruf besar ni semua menggunakan dua barisan. Mana kalau huruf kecil, lihat. Badan dia di tengah-tengah. Nampak? Ni badan dia. B di sini. C di tengah ni. Barisan warna nombor dua ni. Ingat lagi tak? Nombor satu. Nombor dua. Alamak, tak timbul lah. Okey. Nombor dua. Sekejap . Okey, nampak barisan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, yang ni lah. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, nampak? Jadi barisannya tak sama. Okey, murid-murid. Jadi kalau kamu tengok. Okey, kita tengok . Nampak? P besar, P kecil ekornya. Jadi ada perbezaan dalam menulis. Okey, jadi cikgu nak mengajak kamu menulis hari.
Kita menulis hari pula dalam buku garis tiga. Bagaimana? Ini contoh nah. Okey, semua tengok kat sini. Lihat eh murid-murid, nampak. Okey, Isnin I. Itu huruf I. I besar kan kena dua garisan tu kan? Kan nampak ni. Dua garisan ni. Nampak. Lepas tu S kecil, N I N. Nampak? Lihat sini. Semua berada di barisan tengah ni. Kita tulis. Nampak Selasa. Huruf besar kita akan tulis dua barisan macam ni. Lepas tu huruf kecil di barisan tengah ni yang warna biru ni. Jadi murid-murid tolong ingat eh. Lihat Rabu. Okey. Ni kita tarik ekor dia lagi nah. Dia ekor huruf besar buka penuh dua barisan tu. Ingat ya murid-murid. Okey, Khamis. Lihat. Huruf I, titik yang di barisan atas, S. Ai padam sikit. Okey. Cikgu cuba tulis eh. Okey, nampak? Khamis, Jumaat. Okey. Nanti bila kamu tulis dalam buku garis tiga kamu, kamu dapat lihatlah beginilah penulisannya. Betul. Huruf kecilnya dah huruf besar, ekor di atas, ekor di bawah. Yang maksud cikgu ekor ni kamu dapat lihat sendiri. Okey. Kamu lihat, nampak tak? Maksud cikgu ekor ni, okey. Contohnya L. L ni kita mula dari atas lah. Dari atas ni tulis sampai bawah. Okey, H. H ni dia ada ekor. Nampak sini ekor ni. Jadi kena tulis ekor kat atas. Kan? Contoh kalau cikgu nak tulis huruf ekor di bawah apa? G. Macam ni lah G. G. Nampak? Kita tarik ke bawah. Kita tak boleh buat macam ni murid kalau kita tulis G kat sini contoh. Atas. Ini salah. Jadi cikgu harap kamu faham cara hendak menulis dengan betul. Okey, ini ialah cara menulis dengan betul lah. Cikgu tunjuk cara. Okey, jadi cikgu harap kamu tahu cara menulis dalam buku garisan baris tiga ni dengan betul. Baris yang kedua, yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, cikgu harap serba sedikit ulang kaji ni dapat membantu kamu. Okey, selesai sudah pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan tema 2, mari fikirkan hari dalam seminggu, iaitu yang ada 7 hari ini, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Okey, jadi cikgu harap kamu juga dapatlah mengulang kaji cara nak menulis huruf kecil dan huruf besar. Okey, kalau tak faham lagi, boleh ulang lagi video cikgu ni. Okey, sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. See ya.